Vamos a mirar el halal del haram, me paga halal del haram. Pero ya, lo más que otra nada que pala, pala con el halal farid. Mencari sesuatu yang halal itu fardu. Artinya kenyari nyobain oleh mencari. Fardu ini kenapa? Fardu ini kenapa? Fardu ini kan sesuatu yang wajib. Wajib ini kenapa? Wajib ini kan sesuatu yang jika dilakukan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan mendapatkan dosa. Biniyatil imtisal. Jangan lupa yang ini terakhir. Kalau berniat atau roh perintah Allah. Terbalik ya, haramnya kan apa? Haramnya kan situng kelakuan si mun ikalako oleh dosa mun itinaki oleh ganjaran biniyatil imtisal. Imtisalan di awal mirihi karena niat atau roh larang apa. Jadi sampean kentak zina nek oleh kenceran kor niatnya karena takok kamu benih takok ke penyakit sampean gen tak apa ya kan tak ngicok nek oleh kenceran. Jadi kan aja kebenaran haram nek kan kenceran lebih nyak luar biasa mun ikan niat imtisalan di awal ini karena atorok perintah Allah. Karena boleh sebut matur dan mengajian, ada ganjaran ya kan? Gempang. Kalau kata Pak Niat, tolak boleh halal fari itu halal boleh muslim. Kodra karena manis taulah alaih kasel. Dan telah betul-betul condong orang yang menguasai kepada dirinya karena para kaslu sifat malas. Karena ulai lam ya bakal halal. Bahwasanya di dunia ini lam ya bakal tidak ada lagi pada hak. Star salah maka bangkam yang menjadi mengarah atau condong pada perilaku pada segala perilaku tak peduli halal haram karena yang kebereng halal lah ada menangkian kira-kira bahasa nak si haram tuin melarat nak boleh si halal itu ibunya atau labu atau labu. Kulai sekut motor ke santri kulai perajian. Jadi menikah gue juga kok itu bisnis. Bisnis kan kan aslinya cuma butuh telok hal. Situng pasar dua ilmu telok modal. Pasar ini kan sesuatu yang sederhana. Nah, pun kok aku bayar yang ria atau pun kok jual jasa ria, berbeda saya minta, berbeda saya beli, atau pun aku hitam biasa. Ini ke pasar. Dua, ilmu. Karena sampai tak bisa melakukan apapun tanpa andi ilmu. Ilmu bentuk bisa ilmu tekstual paling ajar atau ilmu pengalaman. Ini kedua barang ini kan bersifat alami. Bisa diciptakan tetapi sulit. Yang nomor telok modal. Modal ini paling gampang aslinya. Karena bangki muka dan dilihat. Jadi sampai motor peluang usaha apa banyak bertelaburan. Tetapi masalahnya kulit motor santri. Tapi masalahnya bukan yang paling utama. Kamu harus jeli melihat pasar. Saya jadi sarjana. Sarjana apa yang kira-kira dibutuhkan oleh masyarakat? Nomor dua, Kota Andi Elona. Oh, sarjana yang dibutuhkan di masyarakat dokter. Jadi berarti kau tuh nyari Elona dokter. Oh, sarjana yang dibutuhkan notaris. Peluangnya pasarnya ada. Berarti kau nyari notaris. Kau nyari ilmu notaris. Ya, misalnya dalam konteks sekolah, dalam konteks lakon gih, notaris. Telaku ya peluangnya. Wadzalika jahlun. Dan pendapat itu bodoh. Orang yang berpendapat yang halal itu sudah tidak ada. Kalau Nabi, al-halal ubayinun, wal-haram ubayinun, ubayinahuma umurun mutasyabihat. Halal itu jelas, haram itu jelas. Benar. Nanti ini yang selamat.
Ya tamu lu selamat dan apa aja, mau bimbang niki ke balik kuliah sekolah tak metu saya sampaian bentar. Bisa lu balik? Berarti ini selamat dan halal itu jelas ada di kanan, haram itu jelas ada di kiri. Di antara keduanya ada perkara mutasyabih. Tetapi paman wako afi syubhat, wako afi haram. Bareng siapa orang sikur lebur masuk ke bareng syubhat, mesti bekal kecapur ke bareng haram. Selebur besena apa tuh selama tuh pilkada, mesti tuh nyapur ke bareng. Meniyokomna syubhat. Fadilatul halal, wallahu ta'ala. Tapi tak bisa dihindari, Pak. Yang Indonesia ini kena rosak. Bisa dihindari. Aku nomor besarnya politik. Kalau Allah Ta'ala ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibat wa amalu shalihan. Wahai para rasul, makanlah dari sesuatu yang baik, wa amalu dan berperilakulah kalian shalihan kepada kebaikan, kepada kebagusan. Waqala Nabi, man akalan halal 40 yauman. Barang siapa yang memakan kepada bareng halal selama 40 hari, nawwarallahu qalbah, akan menyinari Tuhan kepada hatinya. Wajro dan menjalankan kepada hatinya itu yunabi, menumbuhkan penapa hati al-hikmata kepada itu yunabi, menumbuhkan basir Allah al-hikmata kepada hikmah min qalbihi, dari lisannya ala lisanihi kepada lisannya. Siapa orang yang bisa memakan bareng halal pak polwarek, maka Tuhan akan memberikan nur di dalam hatinya. Dan nur getok yang menjadi mambahul ilmi, tempat tumbuhnya ilmu. Nah ilmu nikah nurullah. Maka dari menikah keluar hikmah dari anten. Fi riwayah zahdullah ta'ala fi dunia, akan memberikan kezuhutan secara Allah di dalam dunia. Waruhi ana sa'dan sa'lan nabi yas'allahu ta'ala ayyaj'alahu mustajabu da'u. Dikatakan bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas meminta kepada Nabi untuk mendoakan pasiran Nabi Allah kepada Allah. Ayat janganlah untuk menjadikan pasir Allah kepada Sa'ad. Mustajab berdakwah orang yang mati tuan. Oleh Nabi, atib ta'mataka wabagusibuan kepada makananmu. Mustajab dakwah buka, maka akan dijawab doa-doamu. Tapi hadis Ibn Abbas, anna lillahi mulkan ala baitil maqaddas yunadi kulla layla an akala haraman lam yakbal minhu sorfun wala adil. Anna lillah, bahwasanya dimiliki Allah sebuah malaikat. Sama surah jatuh merah menyong. Tuhan mempunyai sebuah malaikat di Baitul Muqaddas yang memanggil-manggil di setiap malam man kepada seseorang yang memakan harta haram. Lam yakbal, tidak diterima minhu dari man akal haraman sorfun wala adlun, sebuah transaksi ibadah wala adlun dan sebuah sifat adil. Akila, maka dikatakan, ditafsirkan oleh ulama as-sorfu, adapun makna sorf itu an-nafilah ibadah sunnah. Wal-adlu dan adapun makna adil, sorfun wal-adlu, itu al-faridho ibadah fardu. Waqala, anishtaro thawban bi'ashrati dirahim. Barang siapa yang membeli sebuah baju dengan 10 dirham, wa fi thamanihi dan di dalam harganya dirham, ada dirhamun, adapun satu dirham haramun dari uang pilkada, namiyabbal, ini haramun dari uang haram, namiyabbal, maka tidak akan menerima pasir Allah sholat kepada sholatnya.
madam alaihi mungkin selama dia memakainya. Sarong punya ini? Cek santri tapi oleh maki hai nanti sini rendah maki bal minggu lera sete terima keng ya gini ini beda pak dia rumah cara membersihkan harta haram ya nanti aku jadi gimana pak karena beri beda siapanya nih karena macam bareng bareng haram dan doy ini kan beri obeng bilkada obeng lain wakala man asabu malan bin ma'samin fawasa lebih rahman barang siapa yang menimpa tapi tak gini ini oh kita kita wakala nabi kudul lahmin nabata minal haram manaru awlabihi setiap daging nabata yang tumbuh dari sesuatu yang haram anaru maka neraka maka adapun neraka itu lebih berhak bihi dengannya berapa ya pak? Di, berapa di? Alam di tepat bahas halal haram para berapa di? Para kepilih pun kok kan siapa keluar ini sebenarnya emang itu siapa nih itu yang masuk suarga karena kan ada yang suka mautir yang masih gila sebenarnya manusia kan enteng kan tak mungkin kelampir ini sudah gendara saya bu, paikat doke karena beda sekolah ibu nanti dari ibu yang haram kan tak mungkin jangan campur aku ini itu bisa asal pohon apa pengen cuma mau lihat di PC jadi saya repot karena gak campur mungkin jadi PC lagi bisa PC mau lihat di ibu mobil ini nanti mau jalan pan ini mau pan lihat di cecel air 3 misalnya pan maka nikah jadi ini gak pak kule motor kule hidup di lingkaran jadi mau beda bareng haram yang terkadang secara sistemik kita tidak bisa menolong jadi kuliah motor, makanya kuliah motor kuliah kuliah kita bisa jadi makam kuliah motor kuliah terlalu banyak terus tetapi solusi saya sini kan ini nyaman sama yang kuliah obang kacir obang kacir, aku baru ke bareng kacir pun tak masuk ke kanan kacir, obang kacir tapi suatu saat kan sekarang itu tak bisa, mau diberi kutus aja awan melas lah kalau pun dia masuk ke kanan. Makan berdari ngatanya, makai cek motor aku nulis macam mana pilih kado, cek kau berdar. Meremehkan begini. Tapi tak tak leh masuk ke keluarga. Karena ada secara sistem tak bisa. Ternyata kita tak bisa non. Tapi jangan sampai masuk keluarga. Iman, iman anak, iman bini, iman ilmu nak. Pokoknya nabi man lam yubali min aina tasabal mal lam yubali Allah Ta'ala min aina adkhalahunna. Barang siapa orang yang tidak peduli dari mana dia mendapatkan harta, maka tidak akan peduli pesir Allah dari lubang mana dia akan dimasukkan ke neraka. Pokoknya Nabi ala ibadatu aswatu ajza. Nanti satu minha fi talabil halal. Ibadah itu ada 10 bagian. 9 diantaranya
itu terkait mencari sesuatu yang halal. Ruwiya marfu'an wa mauqufan. Hadis itu diriwayatkan secara marfu, artinya dinisbatkan, mauqufan berhenti di tengah. Mencak betulnya mauquf itu berarti benih hadis sahih dalam standar Imam Bukhari. Qala Nabi, man asaba malan min ma'samin fawaswala bihi Rahman. Ya, ini saya tanya ke Ibn Dik. Man asaba malan min ma'samin. Ada seseorang yang mendapatkan sebuah harta min ma'samin dari sesuatu yang haram. Fawaswala bihi Rahman, maka dia menyampaikan bihi dengan uang itu Rahman untuk mengasihi sesama. Atau tasaddaqa bihi atau bersedekah dengannya. Au anfaqahu fi sabilillah atau menjalankannya di jalan Allah. Jamaah. Maka akan mengumpulkan kepada Allah lahu kepada semua hartanya itu. Summa qadzafahu finnar, kemudian melemparkannya ke dalam api. Nah. Ya maturana taibitong ke jera. Ruwiya Anas Siddiq. Ini di situ yang dalil, berarti dikit boleh deh. Ruwiya Anas Siddiq radhiyallahu anhu syaraba labanan min al-kasbi abdihi. Bahwasanya diriwayatkan suatu hari Abu Bakar As-Siddiq itu meminum sebuah laban dari hasil usaha hamba sahayanya. Fasa'ala abdahu, kemudian dia bertanya kepada hambanya, faqala, dari mana kamu mendapatkan takahentu adukonen sapa dan di kaumi kepada sebuah kaum fa'atuni, maka memberi kepada mereka ni kepadaku kepada laban itu. Faham gitu dengan ini? Situ ngare Abu Bakar parangin susu ben kebulena. Ya kan yaki semarin ino. Maka bahasan kan syarobun ya, sesudah meminum. Tanya aki dari lima ben bisa oleh laban dan gula adu konin adu konin di kaumin kepada sebuah kaum faktu ni, maka beri kepada kaum ni kepadaku kepada laban itu. Faat kola asol asba'ahu, maka dia memasukkan kepada jari-jarinya fifihi di dalam mulutnya, waja'ala yakin, dan menjadikan dirinya memuntahkan. Jadi paksa malih, apa? Malih otak. Menantu menyangka siapa aku, anahu seongkun Abu Bakar itu satah, satah riju ruhuhu, akan keluar penapa ruhnya. Makaulah kemudian berkata Abu Bakar, kula maca tausa mupadah hober na'abun storosi, malih tepat. Mantap sekali titik. Allahumma inni astaghfiruka wa a'tadiru ilaika mimma hamalatil 'uruqi wa khalatil 'am'a. Wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku itu meminta maaf kepadamu, wa a'tadir, dan meminta permaafan ilaika kepadamu, mimma, dari apapun yang membawa penapak urat-urat tubuh dan mengandung penapak perut-perut. Fil khabar, di dalam sebuah hadis Nabi akhbaru bidzalika, ukhbiru bidzalika, dikabarkan dengan kejadian itu. Maka Allah maka berkata Nabi, auma alimtum, apakah tidak mengetahui besar kalian? Bakar As-Siddiq la yadkhulu jawfahu illa thayyiban, tidak akan masuk kepada rongga tenggorokannya kecuali sesuatu yang baik. Qala Ibn Abbas, layak berulah sholat tamri'in, tidak akan menerima Allah kepada sholatnya seseorang. Hidau fihi, mereka tetap di dalam rongga lehernya, haramun, ada pun sesuatu yang haram. Mokola sahal man aroda ayukashifa bi ahwali siddiqin, barang siapa yang ingin yukashif, disingkapkan, dibukakan pintu dengan keadaan-keadaan as-siddiqin, mereka benda-benda tasawuf. Fala yakul, maka supaya tak ngakan peserah orang illa halalan, kecuali bareng halal, tayyiban, sebagus. Wala yakman benda alaku peserah orang
illa fi sunnatin, kecuali dalam kesunnatan atau daruratin atau daruratin atau darurat. من كتير حاجة الحكيو زاير بحلم فيها.